Salam jumpa kawan mistis. Kembali bersama kami tim Ki Ayep Misteri. Kali ini kami akan mencoba menguak misteri apa saja yang ada di jembatan gantung Banjarkolot ini. Oke, Kang Ayep, selamat sore. Bisa diceritakan sedikit bagaimana kisah mistis yang ada di jembatan gantung ini? Wah, terutamanya kita panjatkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan suatu siluman, sosok berwajah manusia, berbadan ular. Konon di sini suka melingkari jembatan-jembatan gantung ini. Manusia setengah ular. Manusia perempuan atau laki-laki? Perempuan. Sosok siluman ular perempuan yang selalu membelit ya jembatan gantung ini. Iya. Nanti malam kita akan coba menguak misteri tersebut. Apa saja yang bisa kita temukan di malam hari nanti ya, Kang Ayep. Jangan kemana-mana, ikuti kami terus di Ki Ayep Misteri. Selamat malam, selamat jumpa kawan mistis. Kembali bersama kami, tim Ki Ayep Misteri. Kali ini kami akan mengeksplor jembatan gantung Banjarkolot Cipadung bersama Kang Ayep. Selamat malam Kang Ayep. Selamat malam. Bagaimana malam hari ini, apakah kita akan eksplor sampai ke dalam, sampai ke bawah, ke Citanduy, atau sampai kemana? Sampai menampakkan dirinya. Menampakkan dirinya, iya. Siluman, spion kenca atau siluman ular wanita ya tadi. Iya. Oke, yang siap kita tadi bicarakan ya. Soalnya di sini katanya ada sosok siluman yang berbadan ular yang bermuka manusia. Insya Allah kita akan telusuri ya malam ini ya. Jangan kemana-mana, ikuti terus kami tim Ki Ayep Misteri. Kalau sudah sebalik di kanan. What the fuck ya naon ieu hurung. Oke, kawan mistis semuanya, di depan sana ada yang sedang memancing. Mari kita tanya-tanya narasumber terpercaya kita yang setiap malam memancing. Ikuti terus kami di Ki Ayep Misteri. Oke kawan mistis, ini dia Bapak. Selamat malam Pak. Iya malam. Sudah sering mancing di jembatan ini Pak? Oh sering iya. Hampir seminggu adalah 3 kali mancing ya di sini. Biasa suka menemukan hal-hal yang bagaimana gitu? Ya adalah yang seperti itu ya. Ya kita mah masing-masing aja, kita mah niatnya mancing. Oh gitu ya Pak? Biasanya itu yang muncul sosok apa itu Pak? Ya kalau seperti kasat mata ya cet itu hitam yang nggak ada lagi gitu. Oh. Kadang-kadang ada yang seperti orang ketawa. Ketawa cekikikan gitu? Iya macam anak gadis. Kita mah niatnya mancing ya baik-baik lah. Bapak sendirian di sini biasanya?
sendirian kadang banyak kawan. Oke, siap. Terima kasih. Biasanya dapat berapa banyak itu, Pak? Iya, kalau lagi dapat dapat. Enggak ya, enggak. Oke, terima kasih ya, Pak ya. Iya, sama-sama. Oke, kami sedang menelusuri daerah sekitar jembatan gantung Penyarkolot Cipadung. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel kami, KIF Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys, bersama saya Ki Ayet dalam menelusuri Binaan Misteri. Walah, ini jurang bro, ini jurang, jurang bro. Ini di lokasi jembatan gantung, guys. Apa bro? Wangi apa ini bro? Wangi apa ini? Mungkin masih sore ya, ini waktunya ini.
Ayo ngomong. Biar enggak sepi. Kami masih menelusuri di sekitar jembatan gantung ini. Banyak semut. Oke, guys, balik ke maning. Ini banyak semut, guys. Semut-semut kecil. Aku malu pada semut merah. Thank you.
Kemana lagi nih bro? Jembatan gantung, guys. Kami bersama kawan-kawan di tim Kiayat Misteri. Putar di sekeliling jembatan gantung. Wangi apa ini bro? Selamat malam kawan mistis. Kali ini eksplorasi jembatan gantung belum menghasilkan penampakan apapun di sini. Tapi bagaimana Ki Ayat, apakah merasakan sesuatu yang bergelora gitu di sini? Ya, di sini merasakan sesuatu ya. Mungkin dia itu mengasih sesuatu ya. Oh, seperti barang gitu. Ini ada yang mau ngasih? Ya. Bisa ditarik mungkin kayak insyaallah kita Allah. coba dulu ya. Oke, ini katanya ada sesuatu yang narik, kita coba dulu. Silakan kayak coba dulu. Oke kawan mistis, kayak sedang mediasi, katanya ada yang mau ngasih sesuatu, barangkali mustika atau apa itu, entah, kita nggak tahu. Ikuti terus Ki Ayat Mistis.
Ki Ayap sedang menarik salah satu benda pusaka yang katanya ada di sekitar sini. Coba lihat air air Kawan mistis, ini dia benda pusaka hasil penarikan barusan ya. Yang dikasih ini bentuknya seperti ular. Ular ya. Oh iya, tadi itu setengah manusia setengah ular ya. Iya, mungkin ini kenang-kenangannya malam ini ya. Dia mengasih sesuatu, ini buktinya. Halo sahabat guy. Inilah barangnya. Lihat, coba seperti dipetik. Ular ya. Ular. Terakhir, Nih, dan coba. Oke, selamat malam kawan mistis, kembali bersama kami Ki Ayep Misteri. Malam hari ini ternyata kita dikasih kenang-kenangan sesuatu ini yang nanti kita akan cari tahu fungsi dan tujuannya apa mengasih barang pusaka ini. Begitu Ki Ayep. Iya. Makanya jangan kemana-mana, ikuti kami terus bersama kami tim Ki Ayep Misteri. Selamat malam. Selamat terima malam. Kasih. Ya, sama-sama. Sampai jumpa.